metalik ya sebutannya ya. Metalik. Jadi sebutannya metalik dan metatol ya. Metatol, metalik yoan gitu ya. Tuh, anjrit. Tuh. Tuh. Oh. Ih. 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 Suara apa ini recetan deh? Jadi trotolnya ini asli enggak Mas Otong? Asli Mas Bro. Asli ya, bukan spidolan ya. Bukan, asli. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam Mas Bro Bro Cin anjay. Waduh, gimana ini Mas Bro? Sehat Mas Bro. Alhamdulillah ya. Sehat walafiat. Sehat walafiat, walafiat. Kira-kira berapa lama Mas? Berapa lama lagi Mas Bro? Apanya nih? Masuk. Masuk. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa. Markas ya? Murai Sersan Pusat Mas Bro. Markas Murai Sersan Pusat. Pusat. Yang lokasinya di mana ini? Jalan Panjang Kebon Jeruk, Haji Tambi, patokannya putaran angkot M24, kios Murai samping tukang terpal Mas Bro. Oke, samping tukang terpal ya. Yang betul. Di Google Map-nya apa namanya? Markas Murai Sersan Pusat. Markas Murai Sersan Pusat betul. Ya. Betul. Jadi ketika aja muncul petunjuk lokasi. Lokasinya depan kios ya. Sampai depan kios, betul. Kemudian untuk buka dari jam berapa ini? Buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, Mas Bro. Kirim-kirim gimana, Mas Bro? Jabodetabek masih seperti biasa di jalur COD. Hah? Untuk kirim ke Jawa masih di jalur bis sama kereta. Ongkir kurang lebih di 200. Kirim ke luar pulau masih jalur bis sama jalur kargo. Ongkir di 4,5, 6,5, 8,5 sampai 1 juta. Tengah. Oke, mengikuti aja menyesuaikan ya, nanti ya. Betul. Yang penting WA dulu ya. WA dulu. Kemudian Masa, untuk makan mulu lu. Ongkos kirim ditanggung pemenang. Pemenang. Tukar tambah gimana Mas Bro? Tukar tambah kita masih di buruh masteran aja Mas Bro. Buruh masteran ya. Harganya sama dan harganya setara. Yang penting setara dan harga. Setara. Saya lagi fokus ya. Ke cililin coklat nih, lagi perlu. Oh, perlu cililin coklat cililin yang coklat penting. Yang gacor. Gacor ya. Gacor. Oke, betul. Kemudian channel YouTube-nya apa namanya? Markas Murai Sersan Pusat, Mas Bro. Markas Murai Sersan Pusat ya. Udah di 20,2 subscriber. Nanti akan ada giveaway di 50.000 subscriber, Mas Bro. 50.000 subscriber betul. Ya. Terima kasih infonya, Mas Bro. Sama-sama, Mas Bro. Hujan panas. Sempat anak buah saya terserang demam. Terserang demam. Terus saya ajuin ada kemarin kan dari Mas ada madu kelanceng. Ada madu kelanceng ya. Tiap hari tambah kenceng. Saya minumin madu kelanceng, paginya langsung fit, langsung sehat, langsung bisa bekerja lagi. Wis, tuh, maka khasiatnya madu kelanceng jadi di badan itu anget. Badan anget ya. Ini kalau mau dapetinnya ada di mana Mas Profesor? Nah, bisa di kios Burung Alam Jaya langsung datang juga ada, mau COD juga bisa dan ke Kabar Kico juga bisa. Juga bisa ya. Jadi di mana aja ada ya sekarang bisa. Ya. Terus khasiatnya benar-benar udah saya buktikan langsung ke anak buah saya. Langsung ke anak buahnya ya. Terus badan juga langsung ngomong itu nih. Ototnya langsung. Wah, gede banget ini ya. Tambah hari tambah kencang. Okay. Berapa harganya? Rp150.000 aja. Rp150.000 aja ya. Mantul Mas Bagus. Siap. Oke, teman-teman, jadi untuk kiosnya ini gampang banget ya ditemuin ya. Ini ada di pinggir jalan teman-teman nih. Tentunya di atas ada bannernya juga ini Markas Murai Sersan ya. Jadi kalau untuk dijelasin lagi untuk dari arah Pondok Indah ya. Ini posisi ada di Jalan Panjang. Jalan Panjang dari arah Pondok Indah nanti ketemu kan lampu merah Medika Permata Hijau. Maju lagi ketemu lampu merah yang kedua. Maju lagi nanti ketemu halte busway pos pengumpen. Nah, dari halte busway pengumpen lurus aja terus nanti di sebelah kiri tidak jauh adalah kios Markas Murai Sersan ya. Jadi seperti ini dari jarak jauh juga sudah kelihatan di pinggir jalan ini ada kios burung ya karena sangkarnya ini dimajuin ke depan nih. Jadi sangat mudah ya untuk dicari kiosnya nih. Kita langsung masuk saja ya untuk lihat burung berikutnya. Oke Mas Bro, kita siap, langsung Mas Bro aja nih review ke burung yang mungkin sekarang jadi maskot kali ya. Maskot. Salah satu maskot ya. Ya salah satu maskot Mas Bro. Selain murai ini ada yang namanya burung kenari. Mana kenari loper Mas Bro? Kenari lopernya. Oh nih. Ini nih.
Jadi ini kenari loper teman-teman ya. Iya. Loper ini yang nota apa ini Mas Bro? Lopernya nota gelap. Nota gelap? Iya. Nanti turun lagi insya Allah minggu-minggu ini Mas Bro banyak. Oh jadi minggu ini akan turun banyak turun lagi penuh. Ya? Penari penuh lagi pokoknya. Kenari loper, lopernya ini lokal apa lokal super sih? Loper Mas Bro, lokal super. Dia jadi, silangan AF kali AF. Lopernya silangan AF kali AF ya? Betul. Berapa itu harganya? 100 ribu aja yang gelap. 100 ribu aja ya. Bidas. Dari mana asalnya seperti biasa bagi yang belum tahu? Malang. Malang ya? Iya. Bedanya sama yang dari Jawa Barat apa? Kalau Malang dia bentuk postur lebih gede. Hah? Lebih gede Mas Bro. Hmm. Lebih gede, lebih super lah. Lebih super ya? Betul. Oke, yang penting bodinya gede ya? Gede Mas Bro. Ini yang loper gelap. Terus di atasnya loper apa lagi Mas Bro? Ada AFS. AFS ada, AF ada. AF oh AF ya? AF yang cerah mana? Di bawah Mas Bro. Mana AF? Nih, yang, oh ini ya? Yang gelap di bawah. Jadi ini kenari yang seri AF. AF. Memang gede juga ya? Gede Mas Bro. Super duper Mas Bro. Ini AF yang warna gelap doang? Gelap nih cerah Mas Bro. Oke, sama di atas. Gelap cerah ada ya? Cuman masalahnya ini jantan betina Mas Bro. Udah semuanya udah pasti jantan Mas Bro. Sortiran. Karena kita belinya jantan ya, sortiran. Oh belinya jantan ya? Oke. Ini yang kenari nota AF. Ini yang gelap, ini yang cerah. Cerah. Tapi kalau andaikan jadi betina gimana Mas Bro? Pulangin aja Mas Bro. Bisa dipulangin? Bisa dong. Itu ada syaratnya nggak? Apa harus ada nota? Ada kan? Garansinya, ada notanya. Notanya hilang nggak bisa Mas Bro? Oh, ada notanya ya? Betul. Oke. Ini kenari yang nota AF. AF. Cerah. AF. Bedanya sama apa ini? Sama AF cerah juga. Sama AFS. Kalau AFS, kalau AF itu masih silangan, dia F1 kali F1, oh, F1 kali? F1 kali AF, AF ya? Atau bisa jadi AFS kali AFS, bisa jadi AF. Oh, jadinya AF ya? Ya, kalau AFS itu masuknya di F1 kali F1 atau huh? F2 kali AF. Jadi beda ya? Beda Mas Bro. Walaupun beda huruf S doang ya? Beda huruf S, beda body, beda silangan. Beda silangan, beda indukan ya? Beda indukan, beda generasi ya? Waduh, berapa ini AF cerah dan gelap? AF cerah 220, nego. AF cerah. AF cerah 220, AF gelap 200, sorry. 200 dan 220 ya, ribu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kenari AF cerah dan gelap. Betul. Ada juga AF yang putih. Putih. Yang atas bukan nih Mas Bro, loper nih. Oh, yang atas loper. Loper. Kok tahu dari mana? Menangnya nggak ada. Campurin aja. Coba-coba. Kok tahu dari Mas Bro? Dari beda Mas Bro, dari beda bentuk emang. Ekornya lebih pendek. Oh ekor lebih pendek. Bodinya lebih kecil. Bodi lebih kecil ya? Ya beda. Orang gede nih, orang pojok gede nih. Jadi walaupun dicampur gini kan kelihatan. Tauan, kelihatan. Sebenarnya kalau orang awam hampir-hampir mirip ya? Iya, ya, mirip. Cuman kalau lebih diteliti lagi tadi ekornya lebih pendek gitu ya? Iya, ekor lebih pendek. Oh. Kalau berarti dua ini pendek. AF ya? AF. Yang bawah ini ya? Bukan nih, loper nih. Ya, ini loper. Okay. Karena kandangnya nggak ada. Biar rame dah, biar gabung aja dulu. Panda, berapa ini? 2,5. 2,5, bebas pilih. Loper, berapa kemarin loper? 100. Kalau loper putih berapa? 180. 180 ribu ya, ya no. Beda yang ini ya? Beda ya. Oke, terus kemudian ada yang warna yang tingkatan atasnya AFS ya? AFS, ada. Ini Mas AFS bro. Nih. Yang gede-gede Mas Bro. Ya tadi dimaksud indukan dari apa tadi? F2 AF, F1 kali F1. F1 kali F1 ya? Betul. Tapi kalau dari body gede ya? Body gede Mas Bro. Body gede, ada yang kayak F1 bodinya. Mana ya kayak F1? Tuh Mas Bro, bawah. Oh yang bawah ini, oh iya gede, tebel ya. Gede, tebel ya kayak Mas Bro ya. Tapi bisa ketahuan nggak kalau ini bagi teman-teman yang umum nih ya? Hah? Gimana sih ciri-cirinya AFS dan F1 nih yang paling mencolok? Yang pasti itu dia dari postur Mas Bro. Postur gimana posturnya? Sama ekor sih, ekor sih. Oh. Ekornya itu kalau pendek itu dia AFS. Oh kalau ekor pendek AFS. Ya, tapi kalau dia ekornya panjang pasti F1. Panjang pasti F1 ya. Walaupun bodinya? Bodinya gede. Sama yang paling pasti itu dia F1 itu pasti silangan Yorkshire. F1 itu pasti silangan Yorkshire ya. Mau Yorkshire impor itu seterah. Yang penting masih silangan Yorkshire kali AF. Wah jadi itu seperti itu ya. F1 Mas Bro. Itu untuk yang gelap ini ada yang warna cerahnya nih. Iya itu AF Mas Bro. Oh sorry mana AFS tadi yang cerah? Habis, tinggal gelap. Ya. Berapa harganya AFS? 300 ribu, Mas Bro. 300 ribu ya? 300 ribu. Oke, jadi seperti itu ya? Betul.
Nah, berikutnya Mas Bro. Yang masih mungkin ini yang OTW menyusul menjadi maskot dari kios MMS yaitu burung kolibri ninja. Nah, kolibri ninjamu katanya ada dua nih Mas Bro, yang ijoan nih. Ada. Satu yang ijoan paru apa? Paru oranye sama yang gambling. Gamblingan. Oh, mungkin dari yang gamblingan dulu kali dulu, lebih Mas murah Bro. Kali ya. Ayo, ayo, ayo. Mana yang gamblingan Mas Bro? Eksekusi. Eksekusi ya. Nah, jadi seperti ini ya untuk kolibri yang gambling. Ijoan yang ijoan gambling. Ya. Bedanya apa Mas Bro, yang ijoan gambling sama yang ijoan yang satu lagi paru oranye ya? Paru oranye, dia itu masih muda-muda Mas Bro, untuk poli gede. Oh, masih muda-muda. Masih muda, dan banyak itu pasti ke jantan. Karena parunya oranye. Karena parunya masih oranye. Berarti emang udah salah satu ciri khas ya? Iya, ciri khas dari kolibri begitu. Nah, kalau yang ijoan ini, parunya ya parunya sudah hitam pekat Mas Bro. Oh, sudah. Ya. Oh, jadi ya udah agak dewasa agak, berarti. Agak-agak dewasa dan cenderung rata-rata ke betina Mas Bro. Cenderung ke betina ya? Iya, gitu Bro. Berapa ini yang ijoan gambling? Ijoan gambling 35.000 aja Mas Bro. Jadi star burung kolibri mulai dari 35.000 dapat yang ijoan. Gamblingan ya. Terus yang paru oranye mana Mas Bro? Samping kita Mas balik Bro. Lagi ke sana ya. Balik lagi Mas Bro. Banyak kan yang paru oranye? Ini Mas Bro. Banyak kan yang paru oranye? Banyak Mas Bro. Banyak ya? Besok turun banyak lagi pokoknya penuh. Ini berarti sampel aja nih. Sampel. Coba kita lihat dari dekat kali ya, Mon. Oh, ini kebetulan yang depan kita ini. Ya, itu parunya oranye banget tuh. Oh, ini ya? Iya. Ini lebih kuat maksudnya ke jantan gitu. Lebih ya? Kuat Mas Bro. Nah, contoh-contoh yang paru oranye lagi-lagi pada mutasi, no, pada ngerawek-rewek, no, di atas. Oh, di atas ya? Iya, tuh. Ini dijual nggak? Jual, Mas Bro. Itu Natuna itu, Mas Bro. Oh. Oh, ini paru oranye Natuna? Iya. Yang gede-gede banget? Gede-gede banget. Yang punya saya mana? Punya Mas Bro. Dalam kali ya? Nih, kayaknya nih. Ini? Di dalam kali ya? Dalam, ke dalam deh. Di dalam punya saya ya, teman-teman. Saya juga ini Mas Bro mana? Kan Natuna ya. Oh, dalam, di dalam. Di dalam ya? Ingat, nah ini yang otak biasa ya. Betul. Ya, dari mana asal kolibrimu? Dari Sumatera Mas Bro. Sumatera. Oh, berapa ini kolibrimu Mas Bro? Ini cukup 85.000. Yang mata paru oranye ya? 85.000 aja. Betul. Ya. Betul. Terus yang jantannya? Sampingnya Mas Bro. Sampingnya ya. Oh, ini yang metalik ya sebutannya. Metallic. Ya metalik. Jadi sebutannya metalik dan metatol ya. Metatol, metalik trotol. Metalik trotol. Hmm. Nih cakep nih Mas Bro nih. Yang mana Mas Bro? Ini nih. Oh, gede banget itu ya. Cakep nih ini. Ini jinak deh Mas Bro. Itu jinak ya. Ini mewah nih. Ngeri nih. Mewah Mas Bro. Tapi ini hijauan apa gimana nih? Satu yang itu trotol? Udah trotol. Oh, itu trotol, trotol ya Mas Bro. Itu kan parunya oranye banget tuh trotol. Ya. Nih, yang ini nih. Iya. Nih, trotol paru oranye banget nih Mas Bro. Oh iya. Wah, enak ya Mas Bro. Iya, jadi ini kolibri ninja seperti biasa bagi yang belum tahu berapa harganya? 100.000 aja. 100.000 aja ya. Dari harga 120. Promonya sampai Minggu, hari Minggu. Dan bagi yang belum tahu, ini kolibri ninja adalah salah satu jenis burung 1000 suara. Karena pintar ngikutin suara burung apa saja. Contohnya Mas Bro. Contohnya suara cililin, kenari, kapas tembak, cungkok. Oke, jangkrik ya. Jangkrik. Jadi periwitan juga cukup ada. Beli satu burung ini aja udah dapat yang jos ya. Jos. Daripada beli MP3 terus kan ini tadi yang Natuna ijoan tuh. Natuna ijoan. Itu ijoan apa? Itu udah trotol. Trotol Mas Bro. Oh, wes kita lihat aja yang sana. Lihat ya. Yang banyak nih ada. Tuh lihat Mas Bro. Tuh lihat Mas Bro. Ini bunyi lagi ya. Tuh Mas Bro. Bahan Mas Bro, begitu Mas Bro. Bahan rasa gacoran. Bahan rasa gacoran. Tuh. Aduh. Aduh. Ih. Lagi. Kita puas-puasin sih. Puas-puasin ya. Biar pada ngiler ya. Biar pada ngiler semua Mas Bro. Bahan-bahan rasa-rasa gacoran. Banyak nih Mas Bro. Ngeri suaranya nih. Oh iya lobet. Emang gua lobet gak ketahuan. Ih, suara apa itu teman-teman ya? Ini yang dewasa ya? Iya. Nggak apa-apa lanjut aja. Udah. Ya saya rekam sendiri.
Udah berapa menit nih Mas Bro bunyi? Wow, udah berapa menit? 4 menit. Gak tahu ya. Banyak deh Mas Bro. Banyak lah ya. Banyak lah. Saya juga bingung ini, pokoknya biar puas teman-teman dengerin deh. Iya. Yeah. Oh. Wiset. Enak ya Mas Bro? Enak ya. Oh. Ih. Materinya Mas Bro, ini atas juga sama Mas Bro tuh. Mulai bunyi tuh atas. Oh, ini mulai bunyi juga. Iya. Coba Mas Atong, terusin Mas Atong. Terusin Mas Atong. Terusin, terusin. Oh. Ada. Ya. Ini apa nih? Trotol. Trotol. Ini metatol, metalik. Trotolan ya. Metalik. Kalau ini yang metalik. Metalik. Usai. Enak ya Mas Bro. Teler Mas Bro. Teler. Itulah keistimewaannya Natuna di MMS Mas Bro. Hmm. Beli bahan jadi rasa gacoran. Gacoran ya. Betul. Ini yang trotol ya? Oh ini trotol matanya ini. Trotol, iya tuh minus aja Mas Bro. Ini udah. Walaupun matanya sakit tapi gacor. Gacor ya, wih bahaya ini. Minus aja jual minus Mas Bro ntar. Oh jual minus ya, ya nanti ya. Harganya gampang nanti. Kita dengerin dulu suaranya ya. Mau ngelawan ya, fighter Mas Bro. Betul. Oh. Ini trotol juga bunyi ya. Oh. Betul. Oh. Walaupun minus tapi rajin banget ya. Rajin Mas Bro. Oke Mas Bro. Jadi Kolibri Ninja udah kita liput ya. Cuman betul. Belum liput stoknya nih. Cuman kita sebelum liput stok mau tanya dulu nih. Ah nanti kita kasih lihat. Ambil handphone gue dah. Mana, yang mana, videonya mana. Yang banyak lagi. Bakal datang minggu besok. Kita mau tanya nih. Bedanya Kolibri yang tadi yang awal dengan yang Kolibri Natuna. Natuna. Tolong jelasin juga, Tong. Menjelaskan. Tolong tolong jelasin juga, Tong. Gimana bedanya apa Mas Tong? Bedanya dari postur, Mas Bro. Ah. Postur lebih unggul. Postur lebih unggul. Weh, kebetulan kita lagi liputan. Bakul saya tuh, telepon ya. Bakul saya ngirim video Natuna nih tuh. Oh, real ya, Natuna nih kita kasih lihat. Kebetulan nih tuh. Banyak ya kalau banyak Natuna ini. Tuh. Oh ya. Oke. Jadi kapan tuh bakal dikirim ke MMS? Minggu besok lah. Minggu ini. Dia lagi dikumpulin dulu. Biar sekali ngirim banyak ke sini Mas Bro. Ratusan, bisa sampai 200, 300. Jadi orang mantonya puas gitu. Gimana Mas Bro bedanya Kolibri tadi? Body lebih gede. Body lebih gede, paru terus? Lebih panjang. Paru lebih panjang. Suara lebih tandas Mas Bro. Suara lebih tajam ya? Ya lebih tajam pokoknya. Oke. Lebih aman lah pokoknya. Oke itu ya. Jadi diunggul di fisik dan volume ya. Iya. Cocok buat masaran. Nah untuk stok yang lain ini ya banyak lah ya Mas Bro. Iya Mas Bro, banyak Mas Bro, banyak Natuna. Oke, yang udah gacor ini dan ini ya. Betul. Berapa ini Mas Bro untuk harga Kolibrimu? 180.000 aja Mas Bro. 180.000. Mau yang gacor yang ini 180.000 aja. Sama udah. Sama. Karena serta dari Om Joan gitu ya. Tuh anjrit. Tuh gacor Mas Bro, gacor. Bahaya Mas Bro. Bahaya. Senang deh Tatang. Tatang senang Tatang kalau lagu ini. Tatang girang bahagia dia. Proyeknya Mas Tatang. Proyeknya Totong. Kesayangannya Mas Totong ya. Oke itu. Oke, jadi 140.000 ya. Terus tadi betul. Yang minus berapa Mas Bro? Yang minus. Oh, yang matanya sakit sebelah. Berapa ya? 50.000 lah Mas Bro. 50.000. 50.000 lah. Siapa cepat aja lah ya. Cepat aja ya. Pokoknya siapa cepat aja nih ya tuh 50.000 tuh. Yang udah bunyi tadi ya. Natuna loh. Natuna. Natuna. Oke. Buset, enak banget Mas Bro. Berani gak sih di deketin? Berani banget Mas Bro. Pojok kendor Mas Bro. Pojok kendor. Pojok kendor. Oh. Ih. Ih. Suara apa yang recetan ya? Recetan. Kayak kita rambatan. Ih. Anjir, banyak kenarian siapa Mas Bro? Gerejaan. Gerejaan nih Mas Bro. Oke deh, biar pedang ngiler, pantau aja langsung. Pantau aja. Aduh, ngiler nih Mas Bro pasti. Beli bahan rasa gacoran sampai gak ngiler. Oh.
Yuk, oke. Okay. Oke, okay, Mas Bro. Berikutnya Mas Bro, kita akan review burung. Apa cah hijau? Cah hijau. Mana cah hijau mu? Enggak connect. Nih, dulu geser dulu. Cah hijau mulai dari betina udah laku apa masih ada? Betinanya tinggal berapa tong? Satu tong ya? Oh, tinggal satu nih, nih. Yang mana tong? Ini ya? Nih, pojok ya? Oh iya, Mas Bro. Ya. Teman-teman, nih ada burung cah hijau yang kelamin betina. Ini cah hijau betinamu berapa harganya? Rp250.000 Rp250.000 ya. Betul. Tapi sebelum kita lipat lanjutannya nih, cah hijaunya ada yang PH, ada yang nopeng. Asalnya dari mana hijau betina? Apa dari Banyuwangi? Sumatera. Jember? Apa dari mana? Sumatera, Mas Bro. Sumatera. Sumatera aja. Emang kenapa Sumatera? Kelebihannya apa Sumatera? Ya, apa ya? Sebenarnya sih hijau itu lebih bagus sih dari Jawa Timur ya, Banyuwangi. Cuman barangnya udah enggak ada, Mas Bro. Oh, barangnya udah ada sih, ada 1001 lah. 1001 ya. Karena harganya juga pun mahal. Sumatera juga bagus sih, Mas Bro. Mentalnya ya. Oke juga. Bodinya juga gede kok. Ya, pokoknya istimewa juga lah sama. Yang penting memang pribadinya sendiri, ya, sendiri bagus apa enggak nih. Perawatan, Mas Bro, yang penting perawatan ya. Perawatan betul. Oke. Terus yang PH mana, Mas Bro? Ini banyak, Mas Bro. Oh, yang PH ini sebenarnya ya. Ini yang gacor-gacor ya. Ini baru nyampe lagi yang gacor-gacor kemarin ludes Mas Bro diborong habis. Oh, yang gacor. Ini baru nyampe lagi nih, baru nyampe tadi pagi Mas Bro. Jadi ini yang barunya ya, teman-teman nih. Baru nyampe tadi pagi ya. Paru hitam. Paru hitam. Hijau muda apa hijau tua? Hijau muda Mas Bro. Hijau muda. Oh, dia gerabak banget ya? Iya Mas Bro, masih gerabak banget. Tuh. Jadi untuk konin dan hijau melimpah ya. Melimpah Mas Bro, banyak Mas Bro. Banyak banget Mas Bro pokoknya. Penuh. Berapa hijau PH? Hijau PH cukup di harga di berapa kemarin ya? 3,5 ya, Tong? 3,5. Rp350.000 ya. Betul. Untuk hijau PH. Terus PH. Hijau nopengnya mana? Banyak, Mas Bro. Oh, di atas. Di atas lagi ada. Hijau nopengnya juga ready ya. Ready, banyak, Mas Bro. Oh. Ini untuk cah hijau nopeng. Nopeng yang trotolan ada semua banyak, jantan, ya. Banyak. Emang ada yang trotol masih ada? Ada Mas Bro, di atas Mas Bro. Mana yang trotol jahat? Trotol jahat di atas, no, di atas. Ini juga nih sama nih. Ini masih ada trotolan. Bodi bervariasi ya. Bodi gede-gede sih rata-rata sih. Bodi bervariasi nih. Ini trotolan lagi nih. Yang besar ada yang medium ya. Campur trotolan. Lah ya. Campur. Trotolan nih. Wah, ini trotol jahat nih, boleh ya, boleh di unboxing kali ya. Unboxing. Tolong ambil dong. Sama yang gede satu Mas Bro. Yang gede. Oke, siap. Yang mana ya? Serah ya. Aman, gede-gede kok. Ya, pedang ngiler ya. Nih. Nah, ini ya kita unboxing aja teman-teman. Hati-hati nih. Megangin masuk. Ini untuk cah hijau ya. Trotolnya coba di paruhnya diangkat. Dilihatin trotolnya ini asli enggak Mas Otong? Asli Mas Bro. Asli ya, bukan spidolan ya. Bukan, asli. Mukanya gimana mukanya? Mukanya muka serem kali. Gimana menurutmu? Sangar Mas Bro. Ajib pokoknya nih. Paruhnya gimana paruhnya? Paru-paru tebel Mas Bro tuh. Paru tebel kayak siapa? Berapa harganya nih cah hijau? Cah hijau trotol di harga 6,5 aja Mas Bro. 6,5 ya? Iya Mas Mabro. Trotol ya, kalau yang dewasa berapa? Yang nopeng sama aja juga, sama juga Mas Bro, 6,5 ya. Emang kelebihannya dari trotol apa peliharanya? Trotol dia lebih enak Mas Bro, bisa-bisa masih bisa dimasterin. Dimasterin ya, terus buat jinakin lebih gampang. Lebih gampang ya. Oke, oh galak ya. Gigit-gigit mulu. Oke, sip. Di sini ada burung cicak cunkol bosku. Cicak cunkol jantannya ya. Ganteng bosku. Mulus ya. Ini orang pantau bosku. Cunkolnya ya. Sehat-sehat bosku. Mulus-mulus ya. Oke teman-teman, itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.